Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya di channel saya, Momo Muhari. Selamat siang warga Bogor, khususnya kawasan Puncak. Saat ini saya lagi review di Pasar Rakyat yang sudah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Saya ini sekarang update di Pasar Rakyat, Pasar Cisarua. Ternyata bukan main, sudah rapi. Ada 4 blok ya, blok A, B, C, dan D. Blok A terdiri dari jual pakaian, sandang pangan. Blok B juga ada jual beli sembako, kebutuhan, lauk pauk, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat, meninjau langsung ke pasar-pasar yang ada di lokasi tersebut. Mudah-mudahan warga kawasan Puncak, Cisarua, dan sekitarnya silakan berbelanja, berbondong-bondong nanti di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Karena yang bisa membanggakan, yang bisa berbelanja, bertemunya pembeli dan penjual hanya warga masyarakat kawasan Puncak ya. Jadi sudah disediakan tempat ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, selamat menyaksikan update terkini di Pasar Cisarua, Pasar Rakyat, Kabupaten Bogor. Alhamdulillahnya ya. Jadi mudah-mudahan laris Pak Haji, ya. Pak Haji sing lancar usahanya Pak Hajinya. Ya, amin. Ya, amin amin. Tinggal di mana Pak Haji? Tinggal Cijokom. Oh, Cijokom. Ya ya, amin amin. Ya, nih pemirsa nih yang mau beli sepatu nih Pak Haji nih. Asli orang Cisarua nih. Iya, asli orang Cisarua, berjualan di pasar. Yeah.
Haji, kita abdi teh bare pesan sepatu ini. Ya. Ya, Pak Haji, berbisa warga Bogor. Saya simpati lihat Pak Haji, dia beliau warga asli Cisarua ya. Berjualan di sini, mudah-mudahan pasar ini blok A, B, C, D maju ya, karena sudah diresmikan sama Ibu Bupati, Ibu Hajah Ade Yasin ya. Jadi semua warga yang mau berbelanja silakan datang ke pasar yang baru ya, jangan di pinggir jalan ya. Nah, sebagai ucapan kadade buat Pak Haji, ya saya dari Bogor, Kabupaten dan Kota, kita akan beli sepatu ini karena memang saya nggak punya sepatu buat lebaran, Pak Haji ya. Mudah-mudahan barokah Pak Haji ya. Ya, amin, ya. Oke, makasih Bu Bisa. Silakan Bu mau belanja, silakan ya.